dalam satu-satu zaman, kalau satu rasul itu diutuskan, dia yang paling alim. Bila Bani Israel tanya, wahai Nabiullah, man a'lamun nas, siapa manusia yang paling alim? Nabi Musa pun jawab dengan tidak ada perasaan bongkak sikit pun, bukan untuk berbangga, bukan kerana perasaan. Nabi Musa kata, ana, aku. Jawapan jujur, memang dia yang paling alim. Tetapi dia tidak menisbahkan pengetahuan itu kepada Allah dengan ucapan Allahu a'lam. Nabi Musa tak sebut Allahu a'lam. Allah yang lebih maha mengetahui. Ketika itu turun wahyu, Allah Ta'ala buat turun wahyu. Wahai Musa, wahyu ilham Allah. Innali 'abdan bimajma'il bahraini huwa a'lamu mink. Sesungguhnya ada seorang hamba aku, kata Allah, pada pertemuan dua laut tempat tinggalnya. Dia tinggal di pertemuan dua laut, huwa a'lamu mink. Dia lebih alim daripada kamu. Dia ada ilmu yang kamu tidak tahu, wahai Musa. Tuan, yang ni rahsia Allah yang Allah bongkarkan dalam peristiwa itu. Kalau tak berlaku rahsia ini, sehingga malam ni kita tak kenal Nabi Khadir alaihissalam. Ni yang Nabi Khadir ni, cerita dia pelik dan sangat menginsafkan dan tak boleh masuk akal. Nabi Khadir. Kalau Nabi lain membelah bulan, Nabi lain menyembuhkan orang sakit, Nabi Rasul lain bercakap dengan binatang, Khadir alaihissalam, antara mukjizat dia, ilmu dia tidak ada perantaraan makhluk, terus daripada Allah Subhanahu wa Taala. Allah Taala sebut sendiri dalam Quran, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan Khadir daripada sisi kami terus, tidak ada perantaraan akan ilmu.